Sebentar. Anda siapa? Harusnya saya yang tanya, Anda siapa kok berisik di studio saya? Pertanyaan itu mestinya kepada saya. Anda siapa di sini? Anda gak kenal sama siapa? Enggak. Pegang. Oh, Anda berani-beraninya menyuap saya. Anda pengen memberikan ini kepada saya. Jadi maksud Anda seperti ini, Anda seperti udah ini. Udah sebanyak ini Anda masih gak kenal saya? Saya belum kenal. Andika. Iya dong. Sudah begitu. Sudah gak ngomong. Masa gak kenal sama saya? Dari tadi gak ngomong. Kan kalau ngomong langsung enak. Andika langsung tahu. Gitu dong. Nah, by the way, saya merasa terhormat sekali kali ini menjadi bagian dari Super Gila Indonesia. Dan saya berjanji akan membuat kaya semua peserta yang ada di sini. Karena hanya di sini, di Super Gila Indonesia, bikin kaya rame-rame. Kalau misalkan handphone yang Mbak Is pegang, saya tambah 3 juta lagi. Jadi totalnya akan menjadi 10.800.000 rupiah. Ambil. Gimana Mbak Is? Diambil aja. Ambil aja? Yakin? Yakin. Kok tiba-tiba berubah? Gak yakin. Berarti keputusannya handphonenya diambil senilai 5.800.000 rupiah plus uang cash 5 juta. Ambil. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Saya hargai keputusannya. Jadi Mbak Is memutuskan untuk mengambil uang 5 juta cash plus handphone senilai 5,8 juta rupiah dari Best Denki Electronic Store dari Jepang. Dan akhirnya menolak paper bag dengan pita warna hijau yang sudah dipilih dari awal. Tuxedo itu kan nggak dilirik ya dari tadi sama Mbak Is ya. Penasaran nggak kira-kira apa isinya? Boleh Miss bantu dibuka paper bag yang tuxedo berwarna hitam. Apa isinya kira-kira? 3, 2, 1. Untung gak dipilih, Mbak Is. Karena isinya ada langsung. Oke. Itu Zong. Berarti selamat dong, selamat ya. Tapi kan yang pita hijau belum dibuka. Miss, tolong dibuka paper bag dengan pita hijau. 3, 2, 1. Sudah mendapatkan uang tunai senilai 20 juta rupiah. Tukang. Coba kekeh sama pilihannya. Bisa dapat 20 juta rupiah. Di antara dua box yang tersisa. Ada Zong di balik itu. Tapi kita nggak tahu ada di kotak yang mana. Tapi saya punya sesuatu yang pasti. Saya bisa berikan handphone ini senilai kurang lebih hampir 3 juta rupiah. Yang ini udah pasti. Silakan dipegang dulu. Lanjut, maksudnya lanjut dengan pilihan box tuxedo. Tuxedo. Gimana kalau gini? Handphone yang Ibu Siti pegang, saya tambahin 2 juta rupiah. Jadi totalnya hampir kurang lebih 5 juta rupiah. Gimana Ibu? Lanjut dengan box warna hitam. Lanjut dengan box tuxedo berwarna hitam. Deal?
Nggak takut zongan, Ibu? Udah yakin. Yakin ya? Yakin. Boleh saya minta lagi handphone dan uangnya? Apa isi dari box princess ini? Mari kita buka sama-sama. Miss, kita buka. 3, 2, 1. Roda bekas buat apa? Untung gak dipilih, Bu Siti, karena isinya adalah dong. Hai, selamat, Bu. Untung gak kepilih songnya, bener gak, Bu? Kita buka box taksido yang dipilih oleh Ibu Siti. 3, 2, 1. Selamat Ibu Siti, Anda mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah. Wow, enjoy. 10 juta rupiah untuk Ibu Siti. Selamat Ibu. Ibu. Mau tetap tirai 3? Atau... kalung dengan liontin yang menarik ini. Ini harganya kurang lebih hampir 7 juta rupiah. Yang ini pasti di depan mata. Yang tirai kita belum tahu. Hampir 7 juta rupiah. Gini, biar gak bingung. Dari tadi kan nengok ke belakang bingung terus. Gini aja, ini kalung hampir 7 juta rupiah. Saya tambahin. 2 juta lagi. Jadi totalnya 9 juta kurang lebih. Silakan dipegang. Tirai aja. Yakin? Bismillah. Coba kalau yakin sekali lagi. Tirai atau kalung dengan 2 juta rupiah? Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Mikir sendirian tuh kadang-kadang buntu, benar gak? Iya. Saya kasih waktu boleh ke atas. Berembuk sama teman-temannya. Ayo, silakan Ibu Lia. Dimulai dari sekarang. Yang pasti memang kelihatan jelas kalau harganya hampir 7 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim, ini aja ambil ini. Hah? Ini aja. Ini aja. Emang ngobrol apa di atas tadi ya? Takutnya jong katanya. Oh, takutnya jong. Jadi suruh ambil yang pasti iya, aja. Yang pasti aja. So belum keluar jongnya, kalau udah aman. Oh gitu. Jadi total hampir kurang lebih 9 juta ini yang dipilih. Gak apa-apa, ini aja. Tirainya ditolak. Gak apa-apa, tolak aja. Benar. Deal. Deal. Katanya itu. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat Ibu Lia karena udah berhasil mendapatkan satu buah kalung seharga hampir kurang lebih 7 juta plus uang cash 2 juta rupiah, jadi totalnya 9 juta rupiah kurang lebih. Dari 3 amplop tersebut, hanya 1 amplop berisikan logo Super Deal Indonesia. Bagi dia yang mendapatkan logo tersebut, maka dialah yang akan ikut saya untuk lanjut ke sesi trading berikutnya. Karena tadi sesuai urutan Bapak Len yang dipilih Edric pertama kali, maka dapat kesempatan untuk memilih yang pertama. Mau pilih bunga yang mana dari Miss Angie yang cantik ini? Merah. Bunga merah atau amplop merah? Bunga merah. Bunga yang merah. Oke, suka mawar merah. Deal? Yeah. Deal. Boleh kasih, tolong jangan dibuka dulu.
Kali ini Irma karena tadi dipilih kedua, maka selanjutnya Irma boleh pilih. Di antara dua yang tersisa ada mawar putih dan mawar merah muda atau pink. Mawar putih. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Maka untuk Mbak Sari dapat sisanya ya. Sisa belum tentu buruk hasilnya. Kali ini kita buka dari Mbak Valen. Silakan dibuka apa isi amplop berwarna hijau. Oke. Boleh Miss dibantu buka. Apakah Valen yang akan mendapatkan logo Super Deal Indonesia? Kita cari tahu. 3, 2, 1. 2 juta rupiah. Sayang sekali tidak mendapatkan logo Super Deal Indonesia, tapi Mbak Valen berkesempatan mendapatkan hadiah 2 juta rupiah. Selamat. Boleh kembali ke tempatnu. Terima kasih ya Mbak Valen ya. Jadi kemungkinannya ada di Mbak Irma dan Mbak Sari. Kali ini kita lihat. Saya akan membuka amplopnya Mbak Irma. Sementara saya akan minta Miss Angie untuk bantu saya membuka amplop dari Sari. Kita buka bersama-sama siapa di antara Irma dan Sari yang akan ikut saya ke sesi berikutnya, yaitu sesi trading. Kita lihat. 3. 2. 1. Mbak Irma dapat 3 juta rupiah, Mbak Sari dapat logo Super Deal Indonesia. Oke. Jadi yang akan lanjut ke sesi trading adalah Mbak Sari ya. Sementara Mbak Irma selamat mendapatkan 3 juta rupiah dari Super Deal Indonesia. Dan boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih Mbak Irma. 1, 2, 3, 4 juta. Jadi kurang lebih hadiahnya 7.500.000. Ambil aja kali ya. Ambil aja. Deal? Deal. Deal. Oke. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk Mbak Sari karena sudah memilih 4 juta cash plus cincin seharga 3,5 juta rupiah. Jadi total yang dibawa pulang hari ini adalah 7,5 juta lebih, kurang lebih. Kita buka dulu motor nomor 5. Karena ini dicuekin sama sekali. Kita lihat motor nomor 5 apa isinya, Miss Angie. 3, 2, 1. Untung gak pilih motor nomor 5, Mbak Sari. Karena isinya adalah Songhai. Oke. Nomor 5 ternyata Song. Gimana dengan posisi motor nomor 4? 3, 2, 1. Tata Pak Mamat selamat. Untung gak pilih nomor 4 karena isinya adalah Song. Apa yang tersimpan di motor nomor 2 yang dari awal dipilih kekeh sama Mbak Sari karena alasan anaknya ulang tahun di tanggal 2. Kita lihat. 3, 2, 1.
orang berdua, isinya adalah 5 unit motor sekaligus. Pakai ditolak, gagal sudah mendapatkan 5 unit motor senilai 93.600.000 rupiah. Kamu mau tetap meyakini 28 atau pindah ke kisaran angka yang tadi saya baru kasih tahu? Boleh tanya tim enggak? Boleh. Pindah ya? Pindah. Oke. Okay. Deal? Deal. Deal. Tangannya dingin sekali. Oke. Okay. Bagus dong, saya kasih kisaran angka, berarti 28 adalah bukan hadiah utama. Itu tandanya nggak ada masalah kalau kita buka sekarang, karena keputusan Irma sudah pindah ya. Miss Maria, tolong dibuka box nomor 28. Apakah isinya 3, 2, 1. Box 28 tidak dipilih, gagal sudah mendapatkan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Ya. Kabar baiknya adalah 28 yang dari tadi diyakini itu bukan hadiah utama. Masih ada box nomor 20 yang kamu pilih tadi. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu mau tetap box nomor 20? Atau saya kasih kesempatan untuk memilih satu box lagi yang ada di dalam tirai 2 dengan kisaran angka 11 sampai 20 tersebut. Tetap di angka 20. Tetap dengan 20? Kenapa kalau boleh tahu? Termasuk angka kesukaan. Termasuk angka kesukaan. Berarti keputusannya tetap di 20, betul? Betul. Yakin? Insya Allah yakin. Deal? Deal. 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 Oke. Mudah-mudahan keputusan yang tepat ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Kali ini kita buka. Udah siap melihat isinya? Siap. Oke, boleh mendekat ke sini. Saya tahu Mbak Irma deg-degan. Kita lihat apa yang dipilih Mbak Irma. 3. 2. 1. Pilihan Anda isinya adalah uang tunai senilai 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Mengorbankan 3 juta rupiah untuk 1, 2, 3, 4, 5 juta rupiah. Oke, selamat untuk Mbak Irma. Dan saya apresiasi atas keyakinannya dan keberaniannya juga. Ini kalau misalkan milih random nih, ngasal aja antara 11 sampai 20. Oh, 11 sampai 19 lah. Karena 20 kita udah buka. Berapa? 12. 12, oke. Okay. Ada yang lain, ada yang lain? 12. 13, oke. Okay. Oke. Okay. Edric. Boleh minta tolong bawa box nomor 13 ke sini. Kalau tadi Mbak Irma bilang, oh mungkin di 12. Kalau asal ngomong ya, saya kasih tahu hadiahnya bukan di 12. Coba yang ini dibuka. Oke. Okay. Coba, lihatin. Aduh, gak kuat rumahnya. Angkat. Coba ditunjukin. Hadiahnya. Gak pilih box 13 sih Mbak Irma. Gagal sudah mendapatkan hadiah utama pada malam hari ini. Satu unit mobil senilai 197 juta